Sampai saat ini kubu Rusia masih mengklaim kekuatan militer jauh lebih unggul daripada militer Ukraina. Memang sejak serangan pertama Rusia pada 24 Februari 2022 lalu, militer Rusia gencar lakukan agresi ke wilayah pertahanan Ukraina. Baru-baru ini ramai dibicarakan warganet. Sebuah video yang diunggah di aplikasi perpesanan Telegram pada Rabu 6 Maret 2024. Pada rekaman tersebut memperlihatkan rangkuman serangan dari darat dan udara yang dilakukan pasukan Putin ke daerah musuh. Bahkan juga ditampilkan wilayah Ukraina yang sudah berhasil diduduki pasukan pembela Rusia selama perang berlangsung. Berbagai jenis peralatan militer yang digunakan untuk menyerang termuat dalam video ini. Sejak unggahan ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak militer Ukraina. Rekaman ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.